Rosaceae dan kelas Floridiophysae yang memiliki ciri morfologi bentuk talus dengan garis tengah 2-3 cm dan bercabang-cabang tinggi kurang lebih 10-20 cm berbentuk lancip. Agak transparan, dinding talusnya terdapat lendir yang liat dan memiliki warna talus yang putih bercampur merah muda. Reproduksinya terbagi dua, satu secara aksesual dengan cara membentuk macam-macam spora, dan seksual di mana gamet betina berada dalam gamet tetif dibuahi oleh sperma yang disebut spermatid. Habitat dan penyebaran gerecel longissima ini hidup menempel pada substrat batu atau benda keras lainnya, dan penyebarannya hampir di semua perairan tropik. Manfaat ekologinya yaitu mengendalikan kualitas perairan, yakni sebagai faktor penentu dinamika oksigen perairan. Manfaat ekonominya berperan besar dalam bidang industri dan farmasi, diantaranya dalam pembuatan agar-agar. Sekian dari saya. Bila itu fikir daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Tisan Oktavia, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang alga merah jenis Jania sagittaca. Nah, materi pertama adalah klasifikasi, dan klasifikasi dari Jania sagittaca dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua adalah morfologi. Morfologi dari Jania sagittaca yaitu berwarna merah, ada juga beberapa yang berwarna ungu. Panjangnya sekitar 10 cm sampai 1 meter, berbentuk silindris. Percabangannya itu menyirip dan menggarpu dan memiliki zat kapur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah habitat dan penyebarannya. Jania sagittaca sebagian besar hidup di laut, dan penyebarannya itu ada di laut tropika dan laut mediterania. Yang keempat, reproduksi. Jania sagittaca bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksualnya terjadi melalui pembentukan dua arteridium pada ujung-ujung cabang talus, yaitu carpogonia dan spermatia. Yang kelima adalah fungsi ekologis. Jania sagittaca sebagai alga koral menciptakan kalsium karbonat di dinding selnya yang kuat, yang dapat mengatasi terjangan ombak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajra Hasan Sanaki, stambuk saya I1A118035. Saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Adapun yang akan saya jelaskan mengenai spesies Colasonema gracile dengan famili Colasonemaceae, dengan kelas Floridophyceae, dan filumnya Rhodopita. Adapun contoh filumnya yaitu ganggang merah. Ini merupakan contoh dari filum Rhodopita. Morfologinya berbentuk tipis dan ramping, dengan reproduksi secara vegetatif dan generatif, habitatnya di laut, dan manfaat ekologinya dapat menyediakan makanan bagi ikan dan organisme laut lainnya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, stambuk I1A118026. Jurusan saya yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Judul saya yaitu Latesia marina, atau nama lainnya Latesia diformis. Latesia marina umumnya dikenal sebagai kembang kol laut dan kentang laut. Latesia marina merupakan spesies ganggang coklat pada filum Ochrocita, family Chordaricea dan kelas Pupicea. Ciri morfologis Latesia marina yaitu berwarna coklat karena mengandung pigmen sintofis, serta bentuk tubuhnya seperti tumbuhan tinggi dan memiliki talus, atau tidak ada bagian akar, batang, dan daun. Tubuhnya selalu berupa talus yang multiseluler berbentuk filamen, lembaran, atau menyerupai semak atau pohon. Secara umum, kelas Pupicea dapat melakukan reproduksi dengan beberapa cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual pada kelas Pupicea hampir serupa dengan pembiakan generatif tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan reproduksi aseksual dengan pembentukan zoospora, berflagela, dan fragmentasi.
Nah, habitat Latesia marina yaitu di laut. Dan pada umumnya, Latesia marina melekat pada rumput laut dan melekat pada bebatuan. Sedangkan penyebarannya yaitu di daerah tropis, Arktik, dan Antartika laut. Manfaat ekologi Latesia marina yaitu sebagai sumber utama energi makanan di dalam ekosistem perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Hastuti dengan Stambuk I1A118022. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Canis Trocarpus cervicornis berasal dari Kingdom Tromista, Phylum Ostropita, kelas Paepiciae, Ordo Distiotales, famili Distiotheae, genus Canis Trocarpus, dan spesies Canis Trocarpus cervicornis. Ciri-ciri morfologi dari Canis Trocarpus cervicornis adalah daunnya berbentuk pipih seperti pita, tegak atau sujud, dengan pinggiran halus dilampirkan dengan rizoid marginal di sepanjang talus, bercabang dikotomis, berambut, dan proliferasi, berkelompok, bersel tunggal, dan merupakan spesies dari genus Dicita yang merupakan ganggang berwarna coklat. Struktur reproduksi jantan tidak dikelilingi oleh hiap, parapis, uniseluler, tetapi oleh serat multiseluler berpigmen padat terjadi pada semua sifat genera Distiotheae. Habitat Canis Trocarpus cervicornis adalah hidup di tempat dangkal di daerah tepi pantai sampai daerah tubir. Dapat hidup pada dasar pasir halus atau kasar, pada dasar yang sedikit berlumpur, atau hidup di antara koloni karang dan dasar yang berupa pecahan karang mati. Penyebarannya sangat luas atau penyebar di seluruh perairan Indonesia, Australia, Selandia Baru, Pantai Pasifik, Amerika Selatan, dan Kepulauan Galapagos. Manfaat ekologi lamun jenis ini mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penghasil produk primer dalam rantai makanan, sebagai tempat bertelur, memijah, dan membesarkan biota lain yang berasosiasi dengan lamun. Berperan sebagai penangkap sedimen, merupakan penghasil oksigen pada waktu siang hari, pada saat terjadi fotosintesis, dan penghasil detritus dari serasa yang berasal dari daun-daun lamun yang diurai oleh mikroba. Mampu mencegah penggembala di lingkungannya yang mengalami tekanan penggembalaan yang parah dan yang menyediakan mereka pesaing penting karang dan organisme bentuk sesil lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Udin dengan Stambuk I1A118016. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo. Dictyotas renulata J. agar berasal dari filum Ocropita kelas Paepiciae, famili Dictyotaceae. Ciri morfologinya yaitu talus pipi berbentuk pita yang bercabang-cabang, mencapai panjang 5 cm dan lebar 2-3 mm dengan pinggir yang rata. Warna talus coklat tua. Reproduksinya dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan oleh zoospora atau aplanospora yang tidak berdinding, sedangkan secara seksual dilakukan secara isogamet, yaitu sel reproduksi atau gamet yang melakukan pembuahan dengan bentuk dan ukuran yang sama. Juga secara anisogamet, yaitu pembuahan yang terjadi dari gamet yang berbeda ukuran dan bentuk. Untuk habitat dan penyebarannya, yaitu umumnya tinggal di laut yang agak dingin dan sedang, terdampar di pantai, melekat pada batu-batuan dengan alat perekat seperti akar. Untuk manfaatnya, Dictyota ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, bahan makanan nabati, pupuk, dan sumber algin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Raudatul Mahdania, NIM I1A118047, mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Langsung saja, spesies Auneriena lorenzi, family Rhodomelaceae, kelas Phlandiopiscae,
dari filum Rhodopita. Untuk morfologi dan ukurannya, morfologi vegetatif tegak hingga 9,8 cm tingginya. Panjang lebar epiliptik melekat pada batu. Holofas tidak terbentuk, stipes pendek, silindris, dan kadang bercabang. Reproduksinya tidak diketahui. Karakter khusus yang membedakan antara Aneurina ogosarawariensis dari anggota yang lain yaitu dengan bagian basal dari bilah, pelepah, dan percabangan. Untuk habitat dan penyebarannya itu sendiri, Aneurina dikumpulkan dari Suplito yang dalam zona ral kedalaman 73 sampai 97 cm. Penyebarannya ada di beberapa negara, contohnya di Filipina, Jepang, Australia, dan di beberapa negara yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nama spesies Halitrichus micans, Hotplace, Behufe and Hahufe, Family Rodimeliaceae, Kelas Floridiopiciae, Filum Rhodopita. Secara morfologi, ciri-cirinya yaitu berwarna merah hingga keunguan, kadang-kadang juga lembayung atau pirang kemerah-merahan. Ini bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif, di mana perkembangbiakannya secara aseksual atau vegetatif membentuk aplanospora, sedangkan secara seksual atau generatif membentuk oogami. Dan penyebaran, sebagian besar alga merah hidup di laut, sebagian kecil pula hidup di air tawar yang dingin dengan aliran yang deras dengan banyak oksigen. Sebagian kecil pula hidup di air payau. Banyak terdapat di laut tropika. Manfaat ekologi, alga ini dapat menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi ikan maupun hewan lain yang hidup di air laut. Mungkin itu saja. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Trisma, Stanbook I1A1 18031, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Sekolah Konima Deviasi Dirun Stegenka, termasuk ke dalam famili Colaconimataceae, kelas Rhodopiceae. Lintah pada daerah ekuator atau garis katulistiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajar Hasan Sanaki, stambuk saya I1A118035. Saya jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Adapun spesies yang saya bahas yaitu Ohelopapa flexilis dan dapat dilihat pada gambar berikut. Familinya yaitu Rhodomyceae, kelasnya Floridiophyceae dengan filum Rhodopita. Dan berikut gambar dari filum Rhodopita yaitu ganggang merah. Morfologinya yaitu tulusnya berbentuk seperti pohon, sedangkan reproduksinya secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Habitatnya berada di perairan laut dan manfaat ekologinya yaitu sebagai makanan ikan dan organisme lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama spesies Agropitan genus Pitatum. Nama famili Gracilaceae. Reproduksi Agropita jenis Pitatum dapat reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua artefridum pada ujung-ujung cabang talus. Habitat dan penyebaran umumnya hidup di laut dalam. Penyebaran yaitu hampir meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, meliputi pantai Riau, Bali, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Halmahera, Irian Jaya, dan Bali.